Shalom, atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia dengan hati bersyukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 2. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini diambil dari hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingatlah
dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan mengkuduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumMu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 2 dan 4. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Eksaudi ini
tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi musuh dan orang-orang yang menapaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 275 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini. Satu, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Exaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dua, pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 19 dan 20 Mei 2020, gereja kita telah memberikan bantuan sosial tahap keempat berupa paket sembako, 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, 10 butir telur ayam,
kepada 153 KK Jemaat HKBP Perumnas Kelender dan 58 KK Jemaat HKBP Ex Saudi Bojong Rangkong. 3, warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 20 yang dimulai dari ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ex Saudi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Itulah nama minggu kita hari ini. Seruan Raja Daud kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu, Minggu Rogate mengajak kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan pada Minggu Ex Saudi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengar seruan orang percaya yang datang kepadanya. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana dua orang buta yang datang berseru memohon belas kasih Tuhan Yesus supaya Yesus menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus mendengar dan menyembuhkan
kedua orang buta itu sehingga mereka bisa melihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang dapat kita lihat dari kisah dua orang buta dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Saudara-saudara, coba kita bayangkan dua orang buta itu yang selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis, meminta sedekah dari orang-orang yang melewati mereka. Mereka buta dan mengemis. Mengapa mereka mengemis? Karena hanya itulah yang dapat mereka lakukan karena tidak mempunyai pencaharian. Itu sebabnya masyarakat Yahudi menganggap orang buta itu adalah golongan masyarakat miskin. Mereka menganggap orang buta itu adalah orang yang terpinggirkan dan dipandang rendah. Atau dengan istilah sekarang disebut dengan kaum marginal. Dengan keadaan itu, mereka sangat menderita dan tertekan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi apa yang terjadi ketika orang buta itu mendengar Yesus bersama orang banyak melewati mereka? Dalam kondisi mereka yang sulit untuk bergerak di antara kerumunan orang banyak, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendekati Yesus. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berteriak-teriak memanggil Yesus. Dan karena teriakan mereka, orang banyak menegur, menghardik, dan menyuruh mereka diam. Lalu apakah kedua orang buta itu diam? Oh tidak. Mereka tidak putus asa. Mereka justru makin keras berseru katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Seruan kedua orang buta itu menunjukkan gambaran dan jeritan hatinya yang ingin keluar dari kondisi yang mereka alami. Dan mereka tahu kepada siapa mereka meminta pertolongan. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari firman Tuhan itu? Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kita bisa melihat tadi bahwa keterbatasan fisik dan tantangan tidak menghalangi kedua orang buta itu untuk berusaha menemukan Yesus. Mereka terus berusaha tanpa ada kata menyerah. Karena itu, saudara-saudara, teruslah mencari Tuhan. Keterbatasan atau tantangan seperti situasi yang kita hadapi saat ini dalam pandemi COVID-19 ini, ataupun kesibukan pekerjaan, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6. Teruslah mencari Tuhan selama kesempatan hidup masih ada pada kita. Jangan pernah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jika apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak kunjung dijawab,
jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti berseru, karena Tuhan mendengar seruan kita. Yang kedua, percayalah kepada kuasa Yesus. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kepercayaan kedua orang buta itu kepada Yesus dengan keyakinan mengatakan, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan anak Daud, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam seruan kedua orang buta itu ada pengakuan atau kredo. Dari manakah kepercayaan itu muncul dalam diri kedua orang buta itu? Padahal mereka tidak dapat melihat. Kepercayaan mereka muncul karena sering mendengar tentang Yesus. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara-saudara, kedua orang buta itu telah mendengar berita tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Dorongan yang membuat kedua orang buta itu berseru kepada Yesus adalah mata rohaninya yang percaya kepada Yesus bahwa kuasa Yesus sanggup memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu supaya mereka dapat melihat. Itu yang mereka katakan ketika Yesus memanggil dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Kedua orang buta itu tidak meminta uang, tidak meminta materi seperti yang mereka harapkan setiap hari dari orang-orang yang melewati mereka. Walaupun ada peluang untuk memohonkan permintaan uang atau materi kepada Yesus, tetapi mereka meminta supaya mereka dapat melihat, supaya mereka dapat keluar dari kondisi penderitaan yang mereka alami. Dengan belas kasih Tuhan Yesus, Yesus mengabulkan permintaan kedua orang buta itu dengan menjamah mata mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa kalikah kita mendengar tentang Yesus? Satu kali? 10 kali? 100 kali? Atau tidak terhitung? Pertanyaannya, adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Atau adakah di hati kita keraguan? Atau masih adakah kebimbangan? Kedua orang buta itu tidak pernah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Yesus menolong orang-orang, tetapi mereka hanya mendengar. Saudara-saudara, saya rasa kita sudah banyak mendengar tentang Yesus, bahkan sudah menjadi saksi mata
bagaimana Yesus menolong, melepaskan orang-orang yang berada dalam masalah, yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam tantangan, dan lain sebagainya. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, yakinlah dalam Yesus ada jalan keluar. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau kemarin dia menolong kita, hari ini dan besok pun dia akan terus menolong. Amin. Yang ketiga, hidup yang selalu bersyukur atau berterima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kata bersyukur dan berterima kasih tidak terdapat dalam nats ini. Tapi kita bisa melihat ucapan syukur atau terima kasih kedua orang buta itu melalui tindakan mereka. Pada ayat 34b dikatakan bahwa ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikut dia. Mereka memilih mengikut Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lebih daripada pembuat mukjizat atau pemberi kesembuhan. Tetapi Yesus telah mengubah hidup mereka. Yesus peduli kepada mereka yang dianggap hina dan terpinggirkan. Kedua orang buta itu adalah orang yang diubah karena imannya. Bahkan kalau kita lihat dalam versi Injil Lukas dikatakan, mengikut dia sambil memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa kali kita ditolong oleh Tuhan? Keluar dari bahaya, bencana, bebas dari persoalan, terluput dari bahaya atau bencana, mendapat berkat dari Tuhan. Adakah kita mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Saudara-saudara, mengucap syukur bukan persoalan membuat pesta. Mengucap syukur bukan berbicara tentang berdoa, meski semuanya itu adalah baik dan tidak salah. Mengucap syukur atau berterima kasih membuat kita mengikut dia dan memuliakan Allah dengan taat kepada perintahnya. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang setelah mendapat pertolongan Tuhan, keluar dari berbagai masalah, bebas dari persoalan, terluput dari bahaya atau bencana, atau mendapat berbagai berkat dari Tuhan, tetapi lupa mengucap syukur. Seperti kisah dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, di mana Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit kusta, dan setelah mereka disembuhkan, hanya satu orang yang datang kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau membuat pesta itu hal yang biasa bagi kita. Kalau melakukan doa ucapan syukur itu hal yang lumrah
bagi kita. Tetapi apakah kita kemudian mengikut Tuhan dan memuliakan Allah dengan taat kepada perintah-Nya? Saudara-saudara, ada satu cerita menarik. Ada seseorang yang dibawa malaikat ke surga. Di sana ia melihat banyak hal yang tidak ada di bumi. Melihat hal-hal yang luar biasa. Merasakan kemuliaan dan hadirat Tuhan. Suatu saat orang ini diperlihatkan suatu ruangan besar yang dihuni oleh para malaikat yang sedang sibuk bekerja. Lalu orang itu bertanya kepada malaikat, ruangan apa ini? Dan apa yang sedang dikerjakan oleh para malaikat itu? Malaikat itu menjawab, ini adalah ruangan penampungan dan jawaban doa. Bermacam-macam doa yang dipanjatkan umat Tuhan di bumi, ditampung, diproses, dikabulkan, dan sebagainya. Lalu malaikat itu membawa lagi orang itu ke ruangan yang lebih kecil. Di sini hanya ada beberapa malaikat saja, bahkan ada yang rada-rada mengantuk karena tidak ada kerjaan. Lalu orang itu bertanya lagi kepada malaikat yang membawanya, ruangan apa lagi ini? Berbeda jauh dengan tempat sebelumnya. Malaikat itu menjawab, ini ruangan penampungan ucapan syukur dan terima kasih dari bumi. Saudara-saudara, sekarang ada banyak orang yang kurang, bahkan lupa bersyukur. Tetapi kita sebagai orang yang sudah menerima belas kasih Tuhan, harus selalu bersyukur dan berterima kasih dengan kesediaan kita mengikut Tuhan dan memuliakan Allah dengan cara taat kepada perintah Tuhan. Sekarang ini ada banyak orang yang tidak lagi mau berdoa. Sekarang ini ada banyak orang yang malas mencari Tuhan. Sekarang ini ada banyak orang yang tidak lagi percaya atau ragu pada kuasa Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan hari ini, mengajak kita untuk senantiasa datang dan berseru kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mendengarkan seruan kita. Exaudi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menghantarkan kami pada Minggu Exaudi hari ini yang mengajak kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau mendengar seruan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Engkau mendengar seruan dan permohonan kedua orang buta itu. Jikalau Engkau mendengar seruan dan permohonan mereka, Engkau juga pasti mendengarkan seruan seluruh umat-Mu yang datang berseru memohon pertolongan kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat dan mengetahui
setiap pergumulan kami, setiap penderitaan kami, setiap kesusahan kami. Secara khusus Engkau melihat dan mengetahui apa yang kami alami pada saat ini, Tuhan. Pandemi COVID-19 yang membuat banyak seluruh umat-Mu ketakutan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami untuk melewati segala pergumulan itu. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, jika seluruh umat-Mu datang berseru kepada-Mu, memohon pertolongan-Mu, maka kami juga akan terluput dari segala ancaman dan bencana virus COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memelihara seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi pengharapan mereka. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka, biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sebagaimana Engkau menyembuhkan kedua orang buta yang datang berseru dan bermohon kepada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 669, bait pertama sampai dengan bait kedua, sambil kita memberikan persembahan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.